Itu dia masuk. Oh, wow, teknik ini berhasil loh. Pakai jaring panjang. Gue masih pakai plastik. Susah banget. Air harus turun. Teknik baru ini. Jauh lebih aman. Oh, bisa dibuka. Itu apa itu? Iya. Hello, big boy. Iya. Jangan kaget om kalau dia ngedip ya. Kenapa emang? Ntar kalau ngedip sangkain ikan siluman. Emang bisa ngedip gitu? Iya aja, matanya suka ngedip. Ntar perhatiin aja kalau lagi di rumah sendiri. Ngedip. Itu genit apa gimana itu maksudnya Bang Jaksa? Total nominal peliharaan kamu di rumah 120 juta lebih. Pernah enggak dapat kasus kayak Alsa gitu? Enggak tahu kenapa dia mati gitu. Lu pernah kegigit enggak? Pernah. Gigit ya 3 kali ada. Terakhir itu H-1 mau nikah. Subscribe channel Kondang yang baru guys, Kongko dalam kandang. Di sini ditonton ya podcast kita. Di video kemarin gua sempet datang ke Cilincing guys. Di tengah jalan ada mega tank super gede dengan ikan-ikan yang super gede. Ada alligator gar, gedenya 1,5 meter. Ada banyak banget ikan-ikan monster di sana. Nah, hari ini ada beberapa ikan, tepatnya 2 yang akan gua rescue supaya mengurangi populasi di sana. Nah, hari ini gua akan rescue ikan tergalak di dalam mega tank ini. Kata yang punya Bang Ade adalah Baung Jaksa. Nah, ikan ini iseng banget, katanya suka nyerang dan dia ini individualis banget. Karena beliau udah lagi gak ada tank, makanya kita akan pindahin ke galeri Indo Exotic Animals. Selain Baung Jaksa, kita akan rescue juga satu red-tailed catfish yang cukup gede di sana, bukan yang paling gede, cuman yang warnanya paling putih. Oke, kita lihat prosesnya gimana. Nah, hari ini gue juga sekalian belajar bagaimana caranya ngambil ikan jumbo tanpa harus masuk ke dalam tank. Kalau kita sih biasanya minain ikan, airnya turun dulu ya. Ini hebat banget ya. Wah, gila ini. Leopard gede banget. Saya depan sih hampir 1 meter itu kayaknya gede banget. Kalau kita lihat di luar itu super gede. Masuk. Dikit lagi. Gak mau masuk, kenapa lah? Itu dia masuk. Oh, wow, teknik ini berhasil loh. Pakai jaring panjang. Gue masih pakai plastik. Susah banget, air harus turun. Teknik baru ini. Oke, saya bantu ngapain? Oke, saya main ya. 1, 2, 3. Oh, gede banget. Sebelah sini. Alright. Halo, Nak. Wah, gede ini ya. Ini bak 80 cm.
Jadi dia kurang lebih segitu ya, segede paknya. 80 cm nih om kayaknya. Nah, iya. Kelihatannya kecil ya kalau dari luar, dari luar. Tapi kalau lele sih dia nggak lompat ya, jadi jauh lebih aman. Oh, bisa dibuka. Itu apaan tuh? Yeah. Hello. Hello, big boy. Iya. Masuk megateng kamu ya, bareng sama RTC lain. Gede guys tuh lihat. Coba kita lihat ada tengkorak ini. Sama enggak? Sina. Oh, gedean tengkoraknya dikit. Lebih gede yang sudah mati kemarin ya, tapi iya. Gede sih, Om. Gede ya. Wah, gimana yang ini? Ini lebih jumbo lagi. Oke. Lanjut lagi. Okay. Ini harus diisi lagi airnya ya. Enggak, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, ditaruh sini dulu ya. Lagi ini. Dan kalau bau jaksa, jangan kaget ya Om kalau dia ngedip ya. Kenapa emang? Ntar kalau ngedip sangkain ikan siluman. Ih, kok bisa ngedip gitu? Iya aja, matanya suka ngedip. Masa ikan kan nggak ada kelopak mata? Iya, kalau bau jaksa bisa gitu. Oh, bisa ngedip? Iya. Ntar perhatiin aja kalau lagi di rumah sendiri. Ngedip sih. Aduh! Itu genit apa gimana itu maksudnya bau jaksa? Baung, ini baung dari sini kelihatannya kecil ya. Kita keluarin. Oh iya. Wih, langsung masuk lu. Jago banget Bang Ade. Lu kalah lu, Dok. Kalah lu, lu susah kan sampai sekolah sampai butek. Sampai babut. Langsung masuk. Oh, segini bisa kan keluar. Wih, lepas Bang, lepas. Oh. Brojol ya. Wah, ini dia. Bolong bang. Kepatilnya. Kepatil demam gue entah. Bahaya. Wih, dia memang. Kaget gue. Tapi ikan ini memang biasa berbalik gitu ya. Jadi dia memang sering muter balik. Gila Bang Ade nih, expert banget ternyata. Ini. Angkut, angkut. Itu dia, dua-duanya keluar. Wow, ini gede banget. Satu RTC, satu baung. Halo, Nak. Kasih nama siapa kamu? Tajem banget. Dorsal finnya tajem. Tajem banget ini. Mana yang ngedip? Gak kelihatan. Nanti ya. Ntar kita taruh single tank, pasti kelihatan dia ngedip. Iya. Wow, luar biasa. Ini keren banget. Ini kayaknya harus kita pindahin sini juga ya. Sayang kontainernya buat di sini kan. Tomannya harus kita tutup. Iya. Kalau ini nggak apa-apa. Nah, yang itu gede banget sih berarti. Yang itu. Kita akan lihat proses pengevakuasian. Jadi kita masuk. Oksigen bawa. Oksigen bawa. Cuma kayaknya gak bisa dipasang ya oksigen. Buat baterai aja. Maksudnya kan mobilnya gak bisa tinggi. Dia tidur. Paling kita bentar-bentar berhenti oksigenin gitu. Oh. Dalam kalau bau masih oke. Kalau RTC yang agak-agak kurang. Apalagi lumayan. Lumayan, sudah aman.
atau bedanya jauh ya di dalam momen sini ya? Jauh, jauh. Di luar jauh lebih gede kan? Ini dia warnanya agak cerah. Gak tau ada yang ini hitam. Yang ini pada hitam, kalau dia agak cerah ya. Cerah itu warnanya. Rese sih, kalau gak rese mah enggak. Oh, ini kayak gini resenya nih. Oh, orang suka gangguin yang lain. Rese yang lain. Semoga aman lah. Oke, yes, mana nih? 10 nyari sekali ya? Iya, 10 nyari dong. Malam. Nah, ini tuh. Ini harus pakai jaring lagi kayaknya, Bang. Gendong, Bang. Gendong. Gendong. Serius nih. Bisa nggak ya? Patil sama patil di belakang insang. Buat jari. Coba, Bang. Contohin dulu. Gini nih. Gua sih nggak pernah ngegendong RTC kalau udar sering. Iya, ya. Kayak gini, Bang. Tuh. Keren. Coba, Kak. Mau dong. Kita pindahin ya. Iya. Mari kita coba memindahkan RTC. Enak sih, Kak. Dalemin lagi tangannya. Wow. Buset, gede banget. Kecil. Gede banget. Masuk satu. Ini jangan digendong. Ya, 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 ya. Ini kita kena sabet, sobek. Wah, keren banget. Ini gede gini lama nih, Bang, ya? Ini nggak nyampe 2 tahun. 2 tahun? Gak oh, nggak nyampe 2 tahun. Dari kecil segini? Dari ukuran 20 cm. Ini juga orang jadi nggak di sini, pengen ada di sini ya? Oh, gitu. Tuker ikan lain aja. Oh, tukeran oksigen. Iya, tukeran. Malah nusul gedenya. Kita tembak oksigen, dia ngasih stresnya dia. Iya. Kita serok aja ya? Iya, serok aja, Bang. Jangan pakai tangan, Bang. Jangan kali ini. Oh. Seajut lah. Tadi kita taruh single tank. Single tank 1,5 meter lah. Cukup. Baung jaksa dan RTC. Dua predator raksasa. Oke, kita bawa ya. Nah guys, gue dapet ilmu baru nih. Jaring ini ternyata sangat efektif. Bahkan pakai tongkat sapu doang, dengan ujungan yang bulat, dikasih jaring yang panjang. Nah itu fungsinya supaya ikannya nggak gelebak-gelebuk dan loncat keluar dari jaring. Nah ujungnya diikat supaya begitu ikannya masuk, ujung tali yang diikat itu bisa dibuka supaya bisa masuk ke tempat berikutnya dengan mudah. Tutup dulu nggak? Tutup. Kita tutup dulu. Oke, ini kita tutup ya. Halo, ada dua Nila, satu Bang Jaksa dan satu RTSK Jumbo. Kita taruh mobil dulu. Perjalanan menuju Megate. Waduh. Paling lagi viral lagi. Iya. Oke. Kita gintip. Kenapa, Nak? Aduh, udah geruduk banget, Nak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Masuk aja. Kita dinginin ya, kan? Oke. Ayo, Bang. Iya. Aman. Sip. Pas banget. Pas. Nanti kita oksigen pelan-pelan. Dari kalau di tengah-tengah jalan tol kita oksigen gitu. Oke, tutup dulu. Ketimpa pakai baju aja lah. Oke. Bang, Ade, makasih banyak ya. Luar biasa, semoga ikan-ikan yang awet bisa ditonton di vlog setiap saat juga kan. Kalau gitu, sukses terus, Megatengnya luar biasa. Keren banget, Bang Ade. Oke. Sip. Wah.
Nah, ikan tersebut kita bawa dengan bug fiber dan juga oksigen murni. Semoga aja ikannya bisa sampai ke Indo Exotic Animals dengan aman dan nyaman, dan masuk ke dalam mega tank dan juga tank soliter buat si bau jaksa. Nah guys, ikutin terus video berikutnya karena kita akan lihat proses pemasukan ikan tersebut yang udah kita rescue ke dalam galeri. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A. King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.